jadi sekitar iya sayang, Masya Allah. Bisa, ya gitu ya, pukulnya pakai ini nih, ini bismillahirrahmanirrahim. Maaf Bang Jeden, maaf maaf. Sembuhan kemarin lebih tepatnya guys ya. Sekarang kita mau vaksin dokter lagi ya, mau dicus gitu. Dicus. Dicus. Cus. Dicus. Dicus, cus, cus. Dicus. Dicus gitu ya. Oke, ayo. Kita mau ke dokter. Kita mau cus. Iya. Mau cus gitu. Nangis kan nih, udah bujang nih. Kalau dulu kan Jeden kan divaksin kan diem aja. Sekarang dia udah gak usah diem gini kayak ulet. Gimana ya? Ayo. Gimana tuh nanti? Gini udah banyak. Udah gede. Dulu waktu vaksin tuh umur berapa ya terakhir? 7. Dokternya bisa kaget nih, ngomong apa nih dokternya nih? Ah. Wah. Ini tanya om dokter ya, kalau boleh kita ke taman. Cus yuk guys ya, kita nyampe di Brawijaya. Gimana tempat Jeden lahir? Oke, ayo guys. Siapa yang penasaran? Kira-kira Jeden beratnya berapa ya? Pegang Jeden. Wah. Halo. Kamu lahir di sini, dikeluarin dari perut mommy. Ih, berbekan, ingat Jeden pertama kali lahir di sini nih. Berapa minggu itu di sini? Dua minggu ya? Apa? Dua minggu di sini dulu. Iya, dua minggu. Brawijaya bagus banget, lahirannya bagus banget, ya, nyaman, jadi nggak berasa rumah sakit banget gitu. Ayo, cus cus cus, cus cus cus, jeng jeng jeng. Kamu waktu itu baik. Thank you.
jambak ya. Gemes ya, gemes ya. Cantik ya? Gemes. Gemes ya? Hai. Bayi Alia Agung Bukhari. Oh, ini jambak. Iya, iya, iya. Sehat ya berarti ya. Yes. Nah guys, jadi Jaden beratnya itu 9 kilo, tingginya
ya 172. Nah ya guys ya, sekarang ya guys ya, tugas kalian ya guys ya, di CO, daster yang gua pakai guys ya, edisi merah putih. Daster orang kaya, banyak variannya, cakep-cakep ya guys ya. Apalagi merah putih, lu wajib punya ya guys ya, beneran ya guys ya. Kemana-mana gak malu-maluin, ini aman banget, enak banget buat bumi, busu ya guys ya. Karena bebas, lepas. Tunggu lagi ya. Sudah ya, itu sepatunya. Semuanya timang lagi. Gak mau. Oke, ya, tunggu. Aduh. Kenapa kamu? Lihat ikan. Kenapa kamu tumben? Hah? Tumben banget ini nangis ya? Kenapa? Masalah apa kawan? Iya, kenapa kawan? Iya, sama yang mana? Gak suka. Kenapa bisa nangis gitu? Biasa kenapa nangis? Iya. Apa ngantuk kamu? Tukannya begitu. Tinggi kamu udah mau semeter, sehari kamu tuh terharu tingginya udah mau semeter. Beneran deh. Ya. Tingginya udah mau semeter tuh ya. Nanti, ayo nanti cantik. Mau apa? Tuh, seger. Tadi nangis. Boncengin mommy.
gigi. Iya. Belum makan loh, baru 4 biji. Saya jalan kan kalau dokter ngomong suka nyimak kan. Bagus sekali, sip. Siapa tuh yang keluarin itu? Anak itu nambah berat badan aman nih. Badannya aman ya? Kita lihat rekornya, kita lihat rekornya. Jadi anak itu wajib dari usia 6 ke 9 bulan itu nambah sekitar sekiloan dari usia 6 ke 9 bulan. Nah, 6 bulannya dia itu kan di bulan Mei. Ya kan ya, Mei. Mei itu dia di 7,3 kilo. Ya kan ya. Terus kemudian 7 bulannya ketemu di 8,1 nambah 800 gram. Nah, minimal dari 6 bulan ke 9 bulan dari 7,3 nambah 1 kilo jadi 8,3. Sekarang udah 9 kilo. Yeay. Mantap coy. Yeay. Bagus. Nah, artinya asupan yang diberikan juga sudah makin bagus, makin oke. Saya cuma titip lanjutkan ya. Okay. Yang kedua, sekarang itu anak udah 9 bulan. Pikirkan nomor 1 untuk naikkan tekstur. Kalau dulu bubur saring, bubur tanpa saring, sekarang sudah bisa namanya nasi cincang atau nasi tim. Nah, paling gampang udah bikin ibunya makanan ibu, ibu bejek-bejek-bejek kasih aja ke anaknya. Udah mulai bisa. Apa aja? Iya. Gitu ya. Tapi jangan gandar gula gandar garam yang harus diminimalisir ya. Nama yang kedua, anaknya udah mulai pinter yang namanya finger food. Jadi dia kadang nggak mau disuapin, pengennya ngambil caplok, ngambil caplok. Nah, pikirkan itu. Nah, paling gampang bisa bikin dengan potongan buah atau telur, telur di scramble egg gitu, bikin orak-arik, udah taruh aja di meja atau di piringnya dia, ntar dia ngambil. Nah, dan dia bisa genggam, jadi kan anak 9 bulan itu sudah mulai bisa namanya merawut, ada benda gitu, saya rawut. Nah, kadang dia kan bejak-bejak, nih apa sih ini gitu menurut dia, kadang-kadang nggak langsung dimakan, dibuang sama dia. Nah, itu kadang masih wajar gitu, nanti akan ada fase di mana dia ngambil, tiba-tiba akan dimakan. Nah, itu udah mulai namanya finger food. Jadi pikirkan kalau nanti ada fase di mana anak sulit makan, untuk coba naikkan tekstur, jadi bilang ternyata nasi cincang atau nasi tim bisa 9 bulanan, dan sudah mulai bisa namanya finger food. Oke, nanti dievaluasi. Nah, yang ketiga untuk masuk perkembangan usia 9 bulan, sekarang anak bisa nih dari tiduran tiba-tiba duduk sendiri. Bisa. Udah bisa kan? Nah, kalau saya udah bisa duduk, nanti saya bisa melangkah, atau belum, berpindah dengan namanya merangkap. Udah bisa. Good. Udah bisa juga namanya berdiri pegangan. Bisa. Nah, udah bisa namanya rambatan.
Ya udah, ini tinggal nunggu jalan. Oke. Oke. Berjalan itu anak udah pinter rambatan nih ya. Terus tiba-tiba dia sotoy lepas tangan. Nah, itu fase tuh anaknya sudah mulai belajar untuk berjalan. Oke. Atau anaknya nih dari duduk, kan biasanya dia harus pegangan dulu nih, ada ibunya sebelahnya, pegangan ibunya baru dia diri gitu. Nah, ada fase di mana dia dari duduk tanpa bantuan tiba-tiba diri sendiri. Bukan ini. Iya, pokoknya terfase mulai berjalan. Usia 9 sampai usia 12 bulan makin dapat terfase. Sama yang ketiga, anak sudah mulai belajar untuk mendorong. Nah, jadi iya tuh anjing pangkem di gigi juga. Nah, kami. Saran dari saya bisa pakai galonan. Aqua galon tuh ya, gitu ya. Yang enggak usah ada isinya, dia kan ngedorong. Gitu. Seringkali ada yang namanya push walker. Jadi pakai mainan dia tuh yang ada rodanya yang dia ngedorong. Seringkali kalau dia pakai push walker itu anaknya sering keserimpet gara-gara bola rodanya keduluan dibanding kakinya dia nepak ini nih, gitu. Jadi seringkali sering keserimpet gitu. Nah, makanya pakai kursi kecil atau pakai galon supaya bisa ngedorong. Jadi dengan dia kecepatan minimal tapi dia bisa melangkah dengan bagus. Oke ya, nanti itu dia operasi sama anaknya udah mulai bisa disuruh. Oh, bisa. Dadah, pok tangan. Dadah. Nah, sudah mulai. Coba. Oh iya, malu dia malu. Malu ya? Iya, enggak apa-apa malu, enggak apa-apa ya. Pintar tapi. Nah, jadi anak saya 9 bulan ini ada namanya interaksi. Interaksi banyak penting tuh, aspek yang penting. Anak yang bisa dipanggil, bisa dicolek dia nengok, kemudian dia bisa disuruh dengan perintah sederhana. Dadah, pok tangan. Anaknya bisa ngikutin. Nah, dadah. Ini aspek yang penting. Jadi kita bisa nilai si anak ini, maaf ya, ada pinter banget. Ada kecurigaan autism atau tidak tuh di usia 9 bulan ini. Jadi kalau anaknya nggak bisa dipanggil, susah dipanggil, atau nggak nengok atau dipanggil, kemudian nggak senyum, nggak bisa disuruh kayak tadi, nah itu curiga tuh ada masalah. Jadi autism itu nggak melulu kamu nggak bisa ngomong, tapi ada gangguan namanya interaksi. Makanya dia evaluasi. Saat ini interaksinya anak bagus nih. Saya ngomong tadi dilihatin nih siapa orangnya gitu ya. Itu hal yang wajar. Dan anak juga lagi mudah yang namanya stranger anxiety. Jadi dia taunya orang-orang yang di rumah, maunya digendong sama orang-orang rumah aja. Tapi kalau ada misalnya ada omnya atau tantenya datang, gendong anaknya kan anaknya nangis. Iya. Gitu. Karena merasa terancam. Iya, masa terancam sama orang yang baru, gue gak pernah lihat lu nih gitu. Kok lu tiba-tiba gendong gue gitu. Nah, itu yang kita sebutnya stranger anxiety dan itu masih wajar sampai anak usia 2 tahun. Ya, jadi insyaallah tumbuh kembangnya. Iya, ala Allah lagi teriak-teriak mulu, pinter banget coy. Iya, itu teriak-teriak mulu kenapa? Iya, emang bener lah, emang gimana? Itu kan bentuk ekspresi anaknya. Boys, jadi kalau sekarang anaknya di usia dia 9 bulan, setahunnya dikit lagi setahun deh ya, November. Iya, cepet ya. Ngeri juga ya. 9 bulan di sini, tinggi badan 72, udah pas di garis hijau ya. Udah aman banget, pas di garis hijau udah ideal. Targetnya nambah 4 cm jadi 76 nanti usia setahun. Abis ini kita ketemu setahun. Oh, 3 bulan lagi? Iya, jadi gak tiap bulan kita ketemu ya. Gak usah rajin-rajin pokoknya tiap bulan. 3 bulan aja. Nah, 9 bulan di sini, BB ideal itu ada di 8,9, anak dia 9 kilo, jadi sudah lebih dikit. Nah, kemarin waktu usia 6 bulan, dia cuma ada di 7,3an, di bawah garis hijau. Sekarang sudah di atas garis hijau. Yeay! Mantap, coy! Nanti targetin nambah sekitar 700 gram, jadi sekitar iya sayang, Masya Allah. 9,7-9,8 anak usia setahun. Oke. Okay. Nah, hari ini dari saya sesuai dengan jadwal, usia 9 bulan saat ini saya akan masukin namanya MR sama JE, ini 9 bulan. Nah, kalau ibu lihat di sini, itu kan kita ketemu lagi nanti per 3 bulan. Oke. Jadi 10-11 libur, ketemu lagi per 12 bulan. 11-13 libur, ketemu lagi 5 bulan. Mungkin 3 bulan kita ketemu. Oke. Okay. Ya, MR sama JE hari ini. Yang apa, polio udah ya, Jay? Tentu dulu. Polio oral dapet dulu. Polio tetes, pin polio sekarang, di sekolah, di rumah. Belum. MR, JE, JE. Kayak gini. Sekarang kan lagi rame yang namanya pin polio. Iya. Ya. Jadi kalau ibu tahu, jadi si pemerintah ini dia ngadakan namanya pin polio. Dan idealnya semua anak usia 0 sampai usia 7 tahun tuh dapat vaksin polio ini. Nah, berbeda dengan polio yang dulu pernah saya masukin waktu di usia di bayi-bayi ini nih. Iya itu. Beda. Beda sama. Beda. Beda ya. Ya, dan pin polio ini harus kalau bisa harus diberikan. Oke, mana? Yes. Mau diberikan? Kalian? Iya, sekalian aja. Ambil pentul ini. Ya. Nah, nanti ketemu lagi selang 2 minggu dari sekarang. Okay. Jadi, nanti datang lagi untuk polio tetes aja. Itu berarti tanggal 26 Agustus. Okay. 2 minggu dari sekarang. Ya. Itu beda sama yang polio beda, pertama? Beda. Bedanya dulu, apa? Beda. Sorry. Jadi, pin polio yang dulu, polio vaksin yang oral yang dulu saya masukin, waktu dia usia 0 bulan, ini ada nih 0 bulan pun polio ini, ya,
waktu di awal-awal itu adalah polio yang BOPV. Hmm. Ada dalamnya itu tipe 1 sama tipe 3, cuma ada dua varian aja. Nah, sedangkan yang pin polio saat ini yang kita sebut namanya novel oral pill infection yang type-nya type 2. Hmm. Ini yang lagi wabah. Hmm. Ini yang lagi KLB. Nah, itu nggak ada di vaksin polio yang tahun lalu yang di awal-awal ini. Oke, okay, karena gitu. Ini baru ya. Nah, ini baru, kejadiannya juga baru ya. Ini masih bulan Mei 26. Jadi masih aman. Jadi saya tetesin nanti 2 tetes, nanti selang 2 minggu dapat lagi dosis yang keduanya. Oke. Okay. Tetes juga ya. Oke. Okay. Sama ini MR, MR itu campak, measles rubella, ini Mei 2025. Hmm. Sama ini JE, Japanese encephalitis untuk mencegah radang otak ya. Hmm. Ini bulan Februari 27. Oke. Ya, sip, Ci, pegangin Ci. Oke. Dok, aku mau nanya kalau jadi makan tuh keselak kita mesti gimana? Oke. Okay, soalnya aku suka panik. Oke, okay, Bu, bedakan antara gagging sama choking. Hmm. Gagging itu anak kayak nih saya makan nih tiba-tiba gitu deh. Hmm. Saya enggak pernah ada kayak mau meludah, kayak mau muntah gitu ya. Hmm. Itu namanya gagging dan itu wajar. Wajar kalau pada anak ya, jadi dia ya itu ada rasa-rasa nggak nyaman di tenggorokannya, rasa nggak bagus gitu ya, dan kan yang gagging itu wajar. Hmm. Yang nggak wajar kalau sampai choking itu tersedak. Ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya biasanya anaknya biru, jadi baru makan nih, nyangkut gitu ya, nyangkut di jalan nafasnya dia, anaknya biru. Kemudian tanda universalnya adalah si anak ini akan nunjukin si lehernya nih, mah nunjukin, ini ada sesuatu nih, jadi nunjukin gitu. Lehernya ini dia tangannya gini, iya. Pasti itu biasanya, gitu, mau nunjukin, mah ini gue nyangkut di sini nih, gitu. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, kita sebut, ada kondisi choking, yang kita lakukan adalah namanya back blow maneuver. Kan kalau orang dewasa, ada namanya Heimlich itu kalau gue sering lihat di TV atau di film, si orang itu dipukul dari belakang, si perutnya ini, sampai dia keluar tuh, bendanya itu. Nah, tapi kalau pada anak di bawah 2 tahun, nah di bawah 1 tahun itu nggak kita lakukan itu, tapi kita back blow. Saya pinjam anaknya sini. Nah, pinjam ya. Jadi saat dia terjadi, pinter banget. Iya kan loh, ini namanya stranger yang saya punya. Jadi anaknya agak dinundukin begini, terus kemudian di back blow itu diginiin. Dipukul pakai punggung ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti akan keluar. Oke. Ya, udah itu aja dilakukan. Gitu. Bisa diulang, gitu. Nah, jadi jangan panik, dan jangan gak usah dicongkel-congkel tuh. Apa? Karena ada orang tua nunggu congkel-congkel, udah. Enggak, kalau emang gak kelihatan gak usah. Jadi langsung aja di back. Enggak ngomelin kamu, dia lagi cerita sama mamanya, lagi cerita. Gitu. Lagi cerita. Nah, jadi, ya. Gitu. Ya, pukulnya pakai ini nih. Ini. Yes. Pukulnya agak kenceng, ya. Ini. Di antara dua tulang belikat ini. Puk. Puk itu ya. Puk. Yes. Gini ya, pakai ini nih. Ini. Yes. Nah, gitu. Gitu. Nanti dia akan keluar. Dan tadi arahkan si kepalanya agak ke bawah. Oke, kayak gini ya tadi. Iya, dia nangis sama saya takut dirinya. Udah. Tadi ketawa-tawa. Iya, Allah. Nih, benar nih, ini yang kita sebut namanya stranger anxiety. Iya, baru sekarang nih, baru ngomong sekarang. Kalau dulu mah seneng. Iya, udah paham dia gitu. Ini siapa nih orang yang ngemeng mulu ya? Dulu saya masukin yang orang lalu aja ya. Iya. Bobo aja sini. Bobo. Tadulu. Yuk sini yuk, Abang Jenden yuk. Saya mau masukin oral polionya dulu aja ya. Iya. Kasih. Udah dapat vitamin A belum? Belum. Lu punya kapsul biru nggak, Ci? Hah? Kapsul biru. Biru ada. Ah, itu dia, Neng. Neng lagi, Bang. Maaf, Bang. Masya Allah. Maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, Bang Jenden. Maaf. La ilaha illallah. Tangannya pinter banget. Tadulu. Udah selesai. Udah ada dilak tuh sama dia. Nah, sekarang juga bulan Agustus lagi fase namanya bulan vitamin A. Nah, kalau pada bayi usia 6 bulan sampai setahun dapat namanya kapsul biru. Nah, saya resepin lagi diambilin ya. Nanti ditetesin per 6 bulan dapat lagi nanti. Oke. Kenapa sekarang? Kenapa sekarang marah-marah mulu? Tadi saya ngomong pas lagi duduk kayak tawa-tawa aja. Iya. Barang gitu nangis. Nah itu namanya sejarah saya itu. Udah ada contohnya begitu tuh. Hal yang wajar. Ini sama susah depan juga begitu. Ya karena dia merasa terancam gitu. Terancam iya benar gitu. Karena gue taunya yang bisnis itu lihat aja tiap harinya. Masukin ini dulu aja deh. Itu kan yang ingin ya. Kamu, yang ngakhirin kamu. Maaf ya Jaden ya. Ya. Yuk bawa sini yuk. Bawa saya sini yuk. Duduk sini yuk, pintar banget. Masya Allah. Kesel ya?
Kesel ya, dia ya. Pintar banget anak bayi ini. Sedih banget. Masya Allah, Masya Allah. Udah. Itu yang paling kamu. Ya, maaf ya, Jidun ya. Oh minta maaf. Abis ini nanti kan ketemu lagi 3 bulan lagi cucunya. Udah nggak setiap bulan lagi. Ya, Masya Allah, digas lagi nih ya, pintar banget ya. Sudah selesai. Masya Allah. Sudah selesai, sudah. Sampai capek nangis ya, aduh. Bu, ini vitamin A-nya, jadi kapsulnya kapsul biru. Kalau dia yang di bawah setahun, 1.000 unit. Next expiry-nya masih bulan Juli 25 ya. Oke. Okay. Dipasinnya gimana? Di oral aja, di apa? Ditetesin mulut. Itu obat tetes juga ya? Iya, obat tetesin. Nggak ada masalah barang sasi. Sama vitamin D-nya habis. Iya, okay. Dibobokin lagi. Ah, pintar banget. Maaf ya. Udah selesai. Udah. Aku diolah aja ya, maaf ya, Jaden ya. Bentar, pakai celana dulu. Hah? Enggak dimasukin ke kulkasnya. Oh? Telur yang lain tuh coba, bisa telur bebek, telur puyuh tuh coba. Belum, telur bebek. Jangan sakit coba. Susu UHT. UHT saran saya kalau secara langsung jangan. Apa? Jangan secara langsung. Dibuat masak, boleh. Jadi kalau ibu bikin kayak carbonara gitu-gitu ya, itu kan ada yang susunya tuh, itu boleh. Boleh. Kalau dibikin buat olahan MPASI. MPASI kan? Yes. Tapi nggak boleh diminum secara langsung. Kalau minum secara langsung nanti usia setahun ke atas. Oke? Minta maaf. Maaf ya. Ya Allah, nak ganteng. Maaf ya. Sampai gitu, nak. Iya, sedih banget. Berarti habis ini untuk vaksinasi, untuk yang kita suntikin lagi nanti ketemunya usia setahun. Ya, dapat namanya varisela cacarain sama hepatitis A. Jadi untuk yang berikutnya, untuk yang dosis yang keduanya, untuk yang tetes tadi polio, nanti selang 2 minggu dari sekarang ya. Sudah selesai. Kalau makan ini spaghetti boleh enggak? Boleh, asal bentuk tadi saya bilang ya, namanya cincangan. Yes. Yang vitamin D habis ya? Apa abis. Vitamin D, vitamin besinya masih ada? Abis juga kayaknya. Kemarin mereknya apa? Terol, Veroka, apa Maltofer? Lupa. Maltofer kayaknya. Maltofer ya. Kemarin berapa tetes? 6 atau 8 tetes? Satu. Enggak, itu tetes yang vitamin D. Oh gitu? Serius? Iya, ini coba lihat-lihat recordnya ya. Lihat recordnya. Saya biasanya masukin itu. Nih, sedih banget. Tanya 0,6 ini vitamin D-nya. Vitamin besinya. Berapa tetes? Kalau yang vitamin besinya 0,6. Yang bulan Juni lalu tuh naikin sekarang di 0,8. Itu apa? Yang vitamin besi. Nah, yang besi. Berarti berapa tetes? 0,6 mili. Nah, dan tetesan itu yang vitamin D-nya itu, nah dimasukin ya. Satu tetes aja cukup. Ini saya resepin sekalian. Ya. Yang 6 tetes yang mana? Nah, bukan 6 tetes, 0,6 mili. Oh, iya. Ada gituannya, ada apa namanya? Ada ukurannya itu. Kenapa sih marah-marah? Orang udah beres juga. Udah beres. Ya Allah, sedihnya aku. Tuh, sedih banget tuh. Ya Allah. Iya, Om minta maaf ya. Iya, betul. Tos dulu sama Om. Sehat-sehat ya. High five. Oke, maaf ya. Terus kalau luar negeri empasinya gimana dok? Kalau mau ke luar negeri jalan-jalan ke kota empasinya? Mau kemana emang? Gak tau. Ngeri kali. Ibu, jalan-jalan. Jadi intinya nomor satu kalau jalan-jalan ya monggo. Nah, kalau emang ibu repot bawa makanan segala macam, cari aja yang udah yang fortifikasi, yang udah tinggal beli itu, tinggal pasang. Yang mana? Yang ada dijual di
supermarket. Hah? Ada kita sebut namanya MPAC fortifikasi. Hah? MPAC komersial yang dijual tuh. Contoh kan banyak tuh ya. Hmm. Ya kayak apa ya? Kayak yang di kaleng-kaleng ya, gitu. Itu boleh. Boleh. Kan ada peruntukannya, usia 6 bulan ke atas, yeah, atau 6 bulan ke atas, ya boleh diberikan. Oh, itu aja? Iya, kalau emang ibu repot ya, ininya gitu. Ya, kalau saya lebih nyaman, kalau anak udah 3 tahun. Kenapa setahun? Setahun udah bisa makanan sama kayak ibu bapaknya, ibu neneknya gitu. Jadi intinya, apa yang kita kosong mesti bisa diberikan. Kalau memang dia sudah bisa di atas tahun. Ya, jadi kalau masih sekarang kan memang harus yang lebih rendah teksturnya dibanding yang kita normalnya ini gitu. Makanya kalau saya pribadi, kalau emang mau, ya punya bikin bawa alat-alat sendiri, ya. Tapi kan ribet banget tuh. Yang kedua, ya udah pakai MPAC yang komersial tadi, yang kita beli di luar, gitu ya. Nanti tinggal nyeduh doang, kita bikin nanti yang di rumah, gitu. Nah, kalau emang mau lebih bagus lagi, tadi saya bilang kalau emang udah bisa, ya makan yang udah makanan keluarga, family food pada usia setahun ke atas. Oh, kalau sekarang belum bisa. Belum bisa. Tapi kalau makanan yang aku biasa, tapi dicincang, diberi kecap. Bisa, bisa. Maksudnya bisa. Teksturnya. Teksturnya kan? Iya. Kan kalau ibu jalan-jalan ke luar negeri, kan kita makan kayak nasi goreng, spaghetti segala macam, itu kan udah bentuk yang sama seperti orang dewasa gitu kan. Nah, anaknya kadang masih belum mampu. Kalau aku cincang aja gimana? Boleh, mau. Pakai iya, ibu bawa. Boleh. Pakai sendok aja gitu ya. Iya, boleh. Sendok-sendokan atau kayak cincang apa di bejek-bejek apalah terserah. Apa-apa. So. Tapi dia makan daging gitu biasa ya, semuanya bebas kan ya. Yang penting di hati-hati yang masalah gula garamnya. Kamu pastikan harus matang. Matang ya, matang tuh kadang kan maaf ya kita ke restoran segala macam kalau kita masih tolerate karena kita dewasa gitu. Yeah. Kadang kalau anak ini kadang enggak bisa memecet atau muntah segala macam, makanya harus diawasi. Itu aja titipan. Oke. Terus kalau keluar negeri bawa obat kali ya biar enggak mencret atau muntah. Enggak ada. Hah? Enggak usah. Parasetamol aja dibawain. Oh, parasetamol aja. Kayak atau tempra. Tempra parasetamol aja dibawain. Dia bawa tempra apa? Jalan-jalannya mau kemana sih? Belum tahu. Iya. Mau foto-foto, mumpung masih bayi. Ini kan tiketnya ini murah. Oh, mau bayi. Enggak. Di bawah 2 tahun belum bayar. Hah? Iya, makanya belum bayar. Belum bayar. Iya, ini deket-deket dulu aja, Mas. Di atas 1 tahun udah bayar. Enggak, 2 tahun. Kemarin 1 tahun. Itu 2 tahun. 2 tahun sudah selesai. Kamu udah punya paspor punya? Punya. Oh, udah bikin. Ya, udah bikin. Iya. Ini deket-deketnya dulu lah, Singapura, Malaysia aja dulu. Nah, jalan-jalannya enggak apa-apa. Jadi bawanya apa? Tempra aja udah. Oh, Pesmol. Parasetamol. Parasetamol kayak isinya, tempra kayak isinya parasetamol. Oh, oke. Itu aja buat tempra aja, buat jaga-jaga. Tapi overall makan-makan aja di sana. Kalau emang mau bawa alat-alat yang monggo, kalau nggak mau repot yang pakai yang tadi yang MPAC yang dijual-jual itu, atau ya udah pakai makanan yang dibeli di sana, tapi dengan pastikan, tadi saya bilang masalah kebersihannya, kematangannya, sama dengan teksturnya kita turunkan. Kalau ini, kalau dia mencret muntah gimana di sana? Bu, jangan pikirin jelek-jelek dulu ah. Oh iya benar. Ya udah, pikirin bagus bagus. Jangan bawa apa gitu. Harus banget bawa obat. Iya, dia pasti susah dicari. Ya udah, saya satu. Iya kan? Bener enggak sih? Ya udah enggak apa-apa. Kalau saya sih bilangnya enggak ada kewajiban harus bawa obat. Ya udah, saya udah siapin ya. Kalau emang ada masalah ya, kalau enggak ada masalah. Ya itu udah diem tuh, pinter banget tuh. Tadi dia marah-marah, iya. Udah selesai. Iya. Sudah pinter Jaden. Jadinya aku nggak tahu. Udah selesai. Sakit ya? Sakit tuh sakit hati ya. Udah nggak sakit tuh cutikan udah nggak sakit. Hatinya masih sakit ya? Maaf ya. Udah selesai. Okay. Sampai jumpa 3 bulan lagi. Thank you. Yes. Untuk yang vaksin tadi, yang polio tadi, 2 minggu lagi datang ya. Oh, 2 minggu lagi ya? Yes. Nanti bilang aja sama si Rima. Ya. Oh, anak itu dikasih vaksin cacar ya tadi ya? Cacarnya ntar setahun. Oh, setahun. Sekarang itu campak. Oh, iya. Campak sama JE. Berarti gak mungkin campak ya? Iya, biar gak dicampakkan gitu. Jangan dicampakkan ya. Udah ya, sehat selalu ya. Oke, yuk pulang. Ya. Gak usah bayar kali ya? Masih udah main sama direktur nanti. Sehat selalu ya, Jaden ya. Makasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama, sehat selalu. Keren, Pak. Sedih banget. Sedih banget, Jaden. Sedih banget kamu, kenapa sih? Sedih banget nih. Sedih banget dia sama orang-orangnya. Iya.
Dompetnya mana? Kenapa? Kenapa? Dia mau ngomong sama cewek, dia mau. Lihat ini. Bu, ada vitamin ya. Mau diambil enggak, Bu? Ambil aja. Mau minta lotion? Lotion apa, Bu? Tissue gel. Oke. Sedih banget ya. Jadinya 120-an, juga ada 30.
Ini kan di Jawa sekarang ya guys, itu dasarnya cakep kok. Pakai satu keluarga, pakai ini kembar, bagus. Kunci maminya jadi. Kalian rasain. Terima kasih banyak ya. Kita foto dulu ya. Ayo, ayo. Iya benar juga kenapa mereka pikiran ya, susu UHT-nya ganti susu soya. Susu almond. Imunisasi yang dosis 2 tanggal berapa? Berarti 2 minggu dari sekarang. 26 ya? 26. Itu penyakit baru ya? Iya. Apa namanya? Polio. Kok beda sama polio yang dulu? Ini polio baru? Iya, tipe keduanya. Oh, udah kayak X-Men, polionya mutasi guys. Iya kan? Karena ada kasus yang ujian sekarang lagi marah polio. Jadi ya, pemerintah memang melanjutkan polio tambahan. Oke. Pantes aja kemarin tuh ada yang ngawakin ke rumah. Maksudnya? Iya, kan gak ngerti kan aku pikir. Aku udah usup polio kemarin. Oh, tapi belum kan ya Bu ya? Belum. Karena aku jawab, gak usah, soalnya udah kena polio. Soalnya beda sih polio yang disuntikan awal. Iya, sekarang. Baru tahu aku. Jadi sekarang guys, polio tuh ada dua, ada yang terbaru guys. Kan aku bawa tuh. Bawa kemana nih, bawa ke dokter. Jangan ke dukun ya. Enggak kan, banyak yang bawa ke dukun tau. Itu bener kan? Iya, itu bener kan ya. Banyak yang bawa ke dukun, bukan ya. Sekarang sama yang orang baru dia mulai gak mau nih.
jajan bawanya. Kak, kalau tisu aja ada yang buat muka nggak ya? Tisu aja satu, bisa untuk muka sama badan. Oh, itu sama kosannya juga ya? Sebagai ibu-ibu walaupun single, karena kita single mom, kita harus semangat cari duit ya guys ya, karena kebutuhan itu tidak kemurah dan tidak kemudah ya guys ya. Oke, okay? Makanya jangan lupa check out guys piyama-piyama gue gitu guys. Oke, okay? Oke, okay, guys ya, jangan lupa guys ya di hai, jangan lupa guys ya di join live gue setiap hari di Shopee sama di TikTok ya guys ya. Oke, okay? Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Cewek-cewek dan ingat ya, promo Merdeka ya guys ya sedang berlangsung. Oke, okay? Bye.